Kalau kalian sedang diving dan melihat tanda seperti ini, segera keluar dari air karena sangat berbahaya. Nah, mungkin untuk beberapa orang, hobi ekstrim adalah sesuatu yang mereka cari. Contohnya adalah seperti diving di dalam gua seperti ini. Tapi kalau kalian sedang diving dan tiba-tiba kalian melihat tanda seperti ini di depan kalian, kalian harus segera langsung keluar dari air karena sangat berbahaya. Nah, tanda ini adalah tanda bahaya, di mana kalian itu telah menyelam sedalam 90 meter. Kalau kalian melewati tanda ini, kalian akan menyelam lebih dalam lagi, dan ini semakin berbahaya untuk nyawa kalian. Nah, salah satu contohnya adalah gua di dalam air yang ada di Florida, di mana ini adalah salah satu gua yang sangat berbahaya, disebut dengan gua sarang elang, karena itu jaraknya itu sangat tipis sekali, cahaya tidak ada sama sekali, dan kedalamannya itu lebih dari 100 meter. Banyak sekali penyelam yang telah meninggal di dalam gua tersebut karena sangat berbahaya sekali. Jadi kalau kalian melihat tanda tersebut, segera keluar dari air, jangan menyelam lebih dalam lagi. Sangat berbahaya, guys.